Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan ruas Kemang Utara kembali terendam banjir. Selain tak bisa dilalui kendaraan, banjir pun berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Hujan deras yang melanda Jakarta juga mengakibatkan banjir merendam sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis petang. Kawasan Kemang Utara yang menjadi salah satu wilayah yang kerap dilanda banjir saat hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah DKI Jakarta. Genangan banjir yang melanda kawasan Kemang Utara di sebagian lokasi mencapai ketinggian hampir 1 meter. Akibat banjir yang melanda, ruas jalan Kemang Utara lumpuh dan tak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Para pengendara yang melintas di lokasi terpaksa harus memutar balik kendaraannya. Seperti ini, Pak. Hujannya gede tadi. Tapi kemarin-kemarin nggak hujan, semenjak kali dikeruk itu nggak hujan, nggak banjir. Banjir kembali di baru ini, dari tahun baru-baru ini. Selain mengenai pemukiman warga dan ruas jalan, banjir juga mengenangi Pasar Buncit yang terletak di Kemang Utara. Sebagian warga yang bermukim di kawasan tersebut belum mengungsi dan bertahan di rumah mereka menunggu surutnya banjir. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.